Halo people, aduh duh duh ya, ketemu lagi nih bareng Ferry untuk di kesempatan kali ini people ya, yang bakalan nemenin people hingga beberapa menit ke depan, tentunya di program seperti biasa One for all for one, yang bakal menyuguhkan informasi ataupun review ya. Untuk kali ini kami Ferry bakalan mereview yaitu kotak saran. Nah, sebelum Ferry nyebutin kotak saran, Ferry ucapin selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan buat people ya, yang berada di mana saja ataupun yang lagi santai, yang lagi berkendara ya, tetap hati-hati, ataupun yang lagi di rumah ya, ataupun yang lagi beraktivitas ya, beraktivitas sembari menikmati yang Ferry sajikan. Nah, mudah-mudahan ya kabarnya semuanya sehat ya, tidak ada halangan satu apapun di people ya. Senang sekali ya untuk di kali ini. Ini merupakan apa ya, video yang keberapa lupa ya, tapi nggak banyak sih video Ferry ya, masih segitu ya, masih dikit. Nah, dan nanti boleh nih people ya untuk membantu apa, membangun channel Ferry ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menambah wawasan untuk people dimanapun Anda berada. Ini kotak saran ya people, ini untuk untuk mendapatkan kritik dan saran ya. Ini biasanya bisa digunakan untuk suatu instansi, baik itu pemerintah atau swasta, bahkan itu bisa untuk pribadi ya people. Nah, di sini Ferry belanjanya itu hanya satu buah. Sebelumnya Ferry juga khawatir nih, kenapa? Karena ini kan kotak saran ini kan nggak tentunya itu nggak sesuai ya, nggak sesuai apa ya, nanti takut pecah atau gimana, pecah di jalan atau juga bisa ya retak ya, kita nggak tahu. Nah, benar. Dan di samping itu juga nih people, di sini kayaknya pengamanannya bagus, dan juga tentunya ini kemarin juga beli menggunakan bubble wrap people, menggunakan bubble wrap ya. Dan di samping itu juga di luarnya ditambah dus ini beberapa lapis ya, kita kelihatan nih people. Nah, ini sudah nampak ya, di sini akrilik ini ukurannya kurang lebih sih 15x20 kemarin tuh ya, yang Ferry pesen kalau tidak salah ukurannya segitu people. Dengan ini itu pintu lewat samping ya people, bukan lewat atas, dan dari atas itu memasukkan saran ya, baik itu dari kertas ataupun sarannya itu macam-macam ya. Sebenarnya ini bikin sendiri bisa, cuman ya kalau untuk harga biasanya kalau kita nempah itu lumayan tinggi. Ini kisaran harga 120 kalau kita nempah itu people ya, atau minta tolong sama orang ya, kurang lebih itu bisa nyampe 300-400. Ukurannya sama ya, ukurannya sama, itu 15x20 segitu katanya. Waduh, ya udahlah, kita beli off online aja, mudah-mudahan barangnya nyampe dengan selamat ya. Tidak tahu barangnya sudah nyampe dengan selamat nih people. Nah, ini ya penampakannya dari samping kotaknya. Ini bisa digantung, ya bisa tempel. Mungkin sampai di sini ya people, perjumpaan kita. See you bye-bye di video selanjutnya.